Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan TNI bersama Kementerian Luar Negeri akan memulai evakuasi WNI dari Yaman hari ini. Tugas TNI menjemput WNI keluar dari Yaman dan pemulangan dengan pesawat komersil ke Indonesia. Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan TNI akan menjemput WNI untuk keluar dari Yaman. Teknis penjemputan akan difokuskan di beberapa titik, yakni Kota Aden dan Djibouti. Pemulangan WNI dari Kota Aden menggunakan jalur laut ke India sebelum diberangkatkan ke tanah air. Dinamis ya, nggak bisa dipastikan, bisa bertambah terus ya. Semuanya, jadi tugas kita nanti mengeluarkan dari Yaman ke beberapa tempat yang telah disiapkan. Setelah itu akan dijemput, ulangi, akan naik pesawat komersial ke negara Indonesia. Jadi kita tugasnya hanya mengambil rakyat Indonesia yang masuk dalam gejolak itu dibawa keluar.